Lantaran pembatasan kegiatan pada 25 Desember tahun lalu, perayaan Natal Badan Musyawarah Antar Gereja di Kabupaten Gresik baru bisa dirayakan bulan ini. Dalam kegiatan Natal ini juga ditampilkan kreasi seni budaya dan suku yang ada di Nusantara. Ribuan umat Kristiani dari beberapa gereja di Kabupaten Gresik gelar perayaan Natal bersama di Wisma Ahmad Yani, Jalan Veteran Kebomas, Kabupaten Gresik. Perayaan Natal oleh Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK di Kota Santri ini sengaja diselenggarakan bulan ini karena di bulan Desember masih terkendala pandemi COVID-19. Tampak hadir sejumlah pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Wakil Ketua DPRD Gresik dan Dim 0817 Gresik, Wakapolres Gresik, serta sejumlah tokoh lintas agama lainnya. Ketua BAMAK Gresik Pendeta Royke Willem David mengaku senang lantaran dapat menggelar kegiatan Natalan. Ia pun mengajak masyarakat hidup berkat. Bagaimana Natal yang sudah 15 tahun tidak pernah diadakan, tapi malam ini luar biasa, lewat gerakan Allah yang luar biasa dinyatakan, dan Pak Panitia sudah bekerja secara luar biasa sehingga untuk gereja terjun. Dan juga kebetulan pembicaranya juga pembicara internasional. Malam ini bukan diadakan Gresik, dan saya percaya Gresik akan mengalami pembaruan. Lewat Natal ini Gresik akan mengalami terobosan, dan lewat Gresik akan ada penuaian jiwa-jiwa khususnya untuk kota kita Gresik. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Mujid Ridwan mengatakan bahwa sebelumnya pihak BAMAK sudah menemui pihak Pemkab Gresik pada Desember lalu. Namun lantaran adanya kebijakan terkait PPKM, maka ditunda dan baru bisa berlangsung sekarang. Saya kira kemarin kita sebelum perayaan Natal ini dilakukan, BAMAK, pengurus BAMAK Kabupaten Gresik, silaturahmi ke Pak Bupati, waktu itu saya antar. Dua bulannya lalu, sehingga nunggu arahan karena waktu bulan Desember ada kebijakan yaitu terkait PPKM, ya, sehingga perayaan Natal itu saya kira tidak masalah karena perayaan Natal ini juga mengikuti protokol kesehatan dan sudah melalui proses juga ada dari Polres juga mengecek maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik. Jadi di sini ada Protestan, ada Katolik, semua jadi satu. Perayaan Natal ini pusat Gresik Kabupaten Gresik di Gedung Wisma Ahmad Yani. Dalam perayaan Natal juga ditampilkan kreasi seni budaya dari berbagai macam suku dan bangsa. Diharapkan di Kabupaten Gresik toleransi dan kerukunan antar sesama umat tetap terjaga.